Sahabat adalah orang yang selalu ada untuk kita di saat susah dan senang. Sahabat pula yang bisa memberikan suntikan semangat untuk kondisi apapun. Dan beruntung, di saat kondisi penyanyi Jupe sedang memprihatinkan karena kanker serviks stadium 4, ia tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Mereka selalu senantiasa mengirimkan doa untuk kesembuhan Jupe. Namun dari sekian banyaknya sahabat, kehadiran presenter Ruben Onsulah yang selalu membuat Jupe semangat dan bisa tersenyum kembali. Mereka itu persahabatannya itu memang luar biasa. Jadinya ketika Ruben datang, Jupe itu bisa bangun dan dia bisa tahu gitu kan kalau itu Jupe. Jadinya dia tuh suka megangin Ruben gitu. Padahal Jupe itu bisa seharian nggak tertidur, mesti seharian tertidur gitu ya, kita panggil-panggilin, dokter panggil-panggilin, Jupe bangun yuk gitu kan, dokter yang coba bangunin, ayo Jupe bangun yuk gitu, tapi dia cuman yang buka mata tidur lagi gitu. Tapi kalau pas Ruben datang dia langsung yang Ruben gitu, yang senyum bahagia gitu. Jadinya tuh Ruben benar-benar emang memberi semangat juga buat dia. Melihat persahabatan Jupe dan Ruben yang begitu erat dan tak bisa terpisahkan, membuat keluarga akhirnya membuat pengecualian untuk Ruben. Di saat yang lain tidak diperbolehkan menjenguk, justru Rubenlah yang selalu punya ruang kapanpun untuk bisa melihat kondisi sahabatnya itu. Anggi mengaku, Ruben bukan hanya sebatas sahabat, melainkan sudah seperti keluarga sendiri. Ya, sebenarnya emang gak boleh dijenguk dulu. Kalau Ruben kan pengecualian seperti keluarga. Mbak Jupe gak perlu meminta Ruben untuk datang, Ruben udah pasti bersedia mau datang. Itulah dua hati mereka itu kan udah tektokan kali ya, mereka udah bisa saling mengerti tanpa harus diminta, tanpa keluarga harus meminta. Ruben datang ya udah bikin Mbak Jupe bahagia kok, happy.